cahaya terang menghentikan kelam. Kami bersama Dharmaku, bersatu kita kuat tak terpecahkan. Ku bersama Dharmaku, hapus semua keraguan. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia. Siapa ini seluruh dunia? Yang besar. Langkah kami adalah langkah yang penting untuk bukan saja untuk Jakarta tetapi untuk Indonesia. Ingat supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU. KPU betul-betul terus mengawasi melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Kami bukanlah lagi saya, kami bukanlah settingan kita. Kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi dari awal, Februari, kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini, kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dan semua ini boleh terjadi atas dukungan dan ridho alam semesta yang diizinkan oleh Tuhan. Kami sampai pada titik ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta demi tidak ada lagi keluhan-keluhan depan yang mereka kehidupan rakyat Jakarta. Kita semua yang ingin menjadi robot-robot yang hidup. Berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan. Jangan merencanakan di luar rencana Tuhan. Itulah yang akan membuat kita kecewa, karena kita selalu melihat keinginan-keinginan hawa nafsu di depan yang akhirnya menjatuhkan diri kita. Ingat, jangan salah tanya segala sesuatu kepada hati nurani, karena di situ Tuhan berbicara apa yang harus kita lakukan. Ikuti saja itu, maka kita tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah menyalahkan Tuhan bahwa ini bukan kehendak Tuhan atau ini belum kehendak Tuhan. Cahaya terang menghentikan kelam. Kami bersama Dharmaku, bersatu kita kuat tak terpecahkan. Datang, no pandemic again. Jakarta nyaman bagi rakyatnya. Jakarta elit global. Jakarta bersih dari elit politik. Oleh cinta yang besar membangun.